Oke, hari ini gue bakal melakukan challenge seberapa fakta hidup gue lewat sikat gigi ini. Oke, yang pertama, aku orangnya jelek banget. Aduh, nggak masuk. Oke, yang kedua, aku tidak pernah merosting kaum jampas. Aduh, nggak masuk lagi. Oke, yang ketiga, tahun ini aku 1 juta subscriber. Aduh, disuruh stuck lagi. Oke, yang keempat, kaum jampas kayak jamet. Wah, fix ini cuy, fix, sangat valid, no debat. Oke, yang terakhir, aku orangnya baik banget, ganteng, tidak suka merosting, penyayang, suka menabung, dan disayangi kaum jampas. Wah, sudah jelas, kefaktaan dari sikat gigi ini sangat valid, 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 no debat. Ingat, no debat, jadi jangan ada yang protes. Apa itu? Udahlah woy, kasihan itu. Emang apa isinya itu? Kepo banget sih lu. Nih, aku liatin nih. Ini adalah si kucing Yumi dengan skin barunya Headshaker ya, yang ada di game League of Legends Will Rift. Ini bagus sekali kan? Oh ya udah, lu mainin game sana, gua mau gacha kehidupan gua lagi nih ya. Ih, mantap memang. Semoga kalian sehat terus sepanjang umur. Amin. Ya, kali ini kita bakal bermain game League of Legends Will Rift lagi ya kan? Karena sesuai dengan video opening tadi, di League of Legends itu kita kedatangan event terbaru dari Yumi ini boy ya. Kucing imut, 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 empus, empus. Kayak Agus. Enggak, Agus juga imut. Oke, jadi di event-event Valentine ini ada dua skin Headshaker ya. Yang pertama itu dari si Yumi ini cuy ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri skinnya itu terlalu gigi, terlalu imut gitu loh boy ya. Terlalu imut. Kayak subur. Bukan kayak Agus, enggak, bukan, bukan. Nah, satunya lagi yang ini cuy ya, Varus. Bukan yang itu, tapi yang ini. Nah, ini dia boy, kan? Yang ini cowoknya, si Yumi tadi ceweknya gitu ceritanya, ya kan? Mereka Valentine-Valentinean tuh, ya. Gak kayak yang ini nih, jomblo. Nah, di sini boy ya, kalau misalnya lihat sendiri skinnya itu lumayan oke juga gitu loh. No, GG parah sih. Udah kita lihat. Wes, gagai, kayak badan subur ya. Oh, kayak badan gua lo cuy. Perutnya pun kayak perut gua gitu loh. Jangan bohong. Ya udah, tanpa banyak bacot, kita buka dulu eventnya nih boy ya. Karena apa? Karena kita di sini ada event Yumi ini cuy. Yumi Adventures namanya. Langsung aja masuk di situ. Nah, di sini ada misinya, bus. Mainkan 5 pertandingan. Nih, gua baru main 2 kali ini cuy. Nah, setelah kalian menyelesaikan ini, kalian bakal dapat membuka kunci-kunci yang ini nih cuy ya. Contoh yang ini dulu ya. Kita bakal bisa dapat pose nih ya, si Yumi. Ini apa nih? Oh, ini dapat hero nya terus ini apa? Dapat foto profil. Kalau yang ini emot. Terus yang ini, ah ini border bos. Yaudah, tanpa banyak bacot ya, ini kita langsung jalankan misi aja tadi nih ya. Peta yang sini tadi, langsung sini, langsung aja gas gitu loh. Jadi jangan lupa download League of Legends Will Rift sekarang, link ada di deskripsi. Yaudah, langsung kita lock si Yumi cuy ya. Yumi imut-imut kayak siapa? Kayak subur. Iyalah. Oke. Nah, bagi kalian yang mau add silahkan aja tuh, subur jampas tuh ya. Oke, di sini kita sudah ada skill 2 nya cuy ya. Oke, sekarang kita ambil yang ini dulu cuy ya. Armor dulu bos, karena ini adalah hero-hero support. Kita ke atas cuy ya. Rasukin. Nah, di sini kita bisa merasuki dia cuy dan bisa menghil. Mantap memang. Waduh, 2 orang nih. What's up, bro? What's up, bro? Atit, bro. Mundur dulu lah. Kapan matinya ya? Kita rasuki lagi cuy. Cerot! Aduh, gak kena cuy, cuy. Kita heal lagi cuy, biar dia aman gitu loh. Kalian ini jangan sesekali meremehkan hero-hero support kayak begini ya. Karena apa? Kalian lahir itu pun ya, itu disupport oleh bapakmu gitu loh. Ya, tolong. Gak ada bapakmu gak lahir gitu loh. Sang pensupport. Oke, langsung aja kita sikat dulu cuy. Nah, keluar dulu dah. Boros sekali mananya ini cuy. Kayak muka gua. Ayolah.
Ayolah. Nah. Hah? Tapi bukan gue yang nge-kill ya. Aduh, balik dulu lah. Kalau kayak gitu. Nah, kita beli itemnya ini di base cuy ya. Kalau gue lihat ya skin ini oke juga sih boy. Imut-imut gitu kan kucingnya. No. Duh. Kita heal dulu cuy, kita bantu. Kita ini hero support, harus mensupport orangnya cuy. Ya subur ini orangnya support banget sih. Dari kebagian jampas pun ya, selalu disupport gitu loh. Harus! Kita heal lagi cuy. Sesekali gue ulti juga nih, lama-lama lu gue ulti loh. Deketin gue ulti nih. Ya udahlah, majuin. Tunggu heal lagi, ayo. Nah, kan gitu, enak bos. Kita pindah. Nah, kita pindah dulu cuy. Oke, kita heal. Kita pun support handal kata gua. Ayo, majulah set boy. Wah, set boy. Ini pasti sudah sering di PHP CWCW ya kan? Wah, mang sedih memang ini set boy. Pelariannya kemana ya? Ke League of Legends ini karena game ini sangat-sangat udah gua bilang paling the best sudah. Pelarian-pelarian untuk galau-galau. Cintaan kalian itu kan nggak selalu lurus gitu loh. Cocok banget main game ini dah. Tapi bikin baper juga sih. Ketika apa? Ketika ada event Valentine kayak gini, kalian tidak ada pasangan. Wih, gila. Gara-gara gua nih cuy. Gara-gara gua nih. Jadi bisa menang nih. Pasti gara-gara gua. Karena gua ini pensupport andal. Kita rasukin yang ini cuy. Aduh, terciduk saudara-saudaraku. Gak apa-apa boy, karena kita ini pun support ya, harus rela berkorban. Oke. Support banget subur ini orang cuy, support banget orang cuy. Ayolah. Gua ngekill lah. Aduh, gagal nyampa boy. Gara-gara apa? Gara-gara subur gimang ini boy. Jadi menang ini gara-gara subur gimang fix. Apalagi memakai baju ini, itu attack damage nambah semua cuy. Siapa lagi nih yang kita rasuki nih? Gua ini ibarat anu kodam gitu loh cuy. Kodamnya. Nah, di sini kita langsung aja lagi untuk mencari mangsa, tapi kita bakal merasuki dulu cuy. Ulti dulu lah. Nah, maninggoy. Gara-gara subur lagi mang nih boy. Pan super handal tuh, lihat tuh asisnya 6 cuy. Lari kemana boy? Ah, di heal kan. Maju, masukin ke dalam. Gak usah takut, masukin ke dalam. Ih, apa sih ini? Masukin ke dalam slow. Auto minang buigo. Tapi kita balik dulu cuy. Mana habis, terus beli item dulu gitu loh. Biar makin kekar. Apa dah? Tolong! Harus balas dendam kita. Tidak boleh kalah. Hero yang paling sangat amat mudah dan harus berskill ini boy. Harus berskill main ini. Saat kita menghancurkan tower. Ayo. Oke, let's go lagi kita. Hajar. Harus kita harus membantu teman yang di tengah nih, cuy. Tunggu aku. Kita pindah. Nah. Set. Oke, akhirnya kita mengkill, cuy. Support mengkill nih, cuy. Jangan salah tuh. Berapa lagi, ha? Mana lagi, boy? Masukin. Nah, heal. Keluar. Langsung sikat lagi, boy. Kita langsung habisi towernya. Lihat, killnya 2. Asisnya 10. Kurang GG apa? Gue ini paling GG dah main game itu. Kalau main game ini udah paling... Gak jadi GG. Ayolah, majulah. Ayolah, kita war-war lagi lah. Ayolah, jangan diem-dieman aja lah. Kayak gini lah. Kalau benar-benar jago maju sini gitu loh ya. Mari kita merasuki set boy lagi ya. Kasihan gitu loh, gak ada yang nemenin kan. Segar sekali boy. Kita bantu mereka boy. Ayo majulah.
Ayo. Ayolah, bisa lah ya kan. Ayo saja kita mengakhiri semuanya. Saatnya kita mengakhiri semuanya. Dan ternyata berhasil, boy. Review skin ini sangatlah mantap gitu loh. Ternyata loh ya, keren parah gitu loh untuk skin Yumi ini gitu loh. Yumi empus-empus tuh. Lihat, comeback bayangkan gitu loh. Lihat, 14 assist. Pensupport handal. Subur gimang gara-gara pakai baju ini, pakai Yumi, udah auto menang gitu loh, boy. Nah, naik lagi level 9. Kalian udah level berapa, cuy? Coba komen di bawah ya. Nah, bagi kalian nih yang mau menjalankan nih, coba kita lihat eventnya tadi lagi ya. Dan di sini, cuy, dari event ini kita main udah 3 kali gitu loh. Tinggal 2 pertandingan lagi. Nanti gua bakal langsung masuk ke peta sini karena kita bakal mendapatkan nih banyak hadiahnya gitu loh, menarik-menarik semua. Jadi tunggu apa lagi nih? Ada yang kecil-kecil juga nih. Nih, yang kecil-kecil, yang besar ini yang sih yang penting nih, ya. Jadi bagi kalian yang mau ikut, yang mau main, mending jalanin misi Yumi's Adventure ini ya di League of Legends Wild Rift. Yang tadi teman gue setboy ada kan, ikut tuh main di sini. Karena apa? Karena di sinilah tempat hiburan yang paling aman, enjoy, kalem, mantap. Ya, jadi jangan lupa download gamenya, link ada di deskripsi gua. Ya apapun itu, semoga terhibur terus dengan konten-konten gua dengan drama-drama gua yang kagak jelas. Oke, thanks for watching and see you on next video. Bye bye.